Kalau kita lihat kondisi kandang pada saat ini cukup panas ya di tengah hari ini. Suhunya 33, namun relatif humidity-nya di bawah 70%, jadi tidak lembab. Ya karena panas kan, 33. Ini kalau kita amati ayamnya, dia kan kelihatan itu megap-megap. Nah, ini adalah disebut penting. Karena ayam itu tidak mempunyai kelenjar keringat, dia akan mengeluarkan panas pada tubuhnya itu dengan megap-megap seperti itu. Ini akan membakar lemak pada tubuhnya. Efeknya satu yang mengurangi bobot. Yang kedua bisa mengakibatkan kematian juga akibat heat, cengkeraman panas istilahnya itu. Stres. Dia stres karena terlalu panas. Perlu dipahami juga sebegitu banyak riset yang dilakukan pada ayam, dia akan cepat tumbuh. Cuman satu yang belum berhasil adalah paru-paru dan jantungnya tidak linier ya, tidak mengikuti pertumbuhan bobotnya. Jadi cengkeraman panas seperti ini dapat menyebabkan kematian kepada ayam. Tapi sudah kita antisipasi dengan kipas dan kita buka tirai semua, itu memberikan relaksasi kepada ayam biar tidak stres akibat cengkeraman panas.